Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufan di Global 1 Channel. Oke teman-teman, hari ini ya saya akan memperkenalkan produk Kenwood International Universal Food Cooking ya. Jadi ini mirip Chopper Mitochiba ya, tapi ini lebih besar dan harganya lebih murah ya. Harganya cuma Rp93.000 saja teman-teman, atau kisaran sampai Rp100.000 lah ya. Jadi kalau teman-teman berminat, nanti saya tuliskan link pembelinya di kolom deskripsi, dan harganya bisa berubah sewaktu-waktu ya teman-teman. Oke ya, jadi ini ada warna hijau, warna merah ya. Jadi untuk ukuran sendiri lumayan gede ya. Yang kedua di sini adalah banyak keunggulan. Yang pertama ya, dia itu mudah dibersihkan ya. Kemudian untuk bahannya sendiri, bahannya itu lumayan kuat ya. Oke, kita lihat dulu ya dari dekat bentuk kardusnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk ukurannya sendiri ini kurang lebih sekitar 20 cm kali 15 cm ya teman-teman. Jadi di sini kelebihannya dijelaskan di sini, 360 degrees without dead end. Jadi ini muter terus ya. Kemudian twister fat ya, kemudian ada high quality. Jadi teman-teman di sini kualitasnya yang enggak terlalu jelek-jelek amat ya, lumayan bagus lah dengan harga segitu ya. Sudah dapat penggiling buah-buahan ataupun daging ya dengan harga segitu. Nah, untuk rate powernya 250 watt ya. Kemudian di sini packing size-nya ukurannya 183 x 183 x 262 mm. Oke, kita unboxing dulu apa aja yang kita dapatkan di dalam kardusnya ini guys. Nah, di sini ini adalah dinamonya ya guys ya. Dinamonya seperti ini, lumayan besar ya. Kemudian kotaknya adalah seperti ini. Jadi isinya seperti ini aja, dan ini adalah gelas kacanya ya. Dan ini ada buku petunjuknya yang ada di sini. Oke, kita singkirkan dulu kardusnya. Nah, untuk pemasangannya sendiri kalian tinggal paskan ini. Ini biasanya bisa kita bersihkan. Kita angkat seperti ini ya. Nah, jadi kita taruh aja seperti ini untuk pisaunya. Kemudian kita tutup. Nah, tutupnya ini jangan sampai terbalik ya. Ini yang bisa kita tutup seperti ini. Ini dipaskan ke tengah. Kemudian ini kita pasang di tengah-tengahnya sini. Nah, setelah pas ya, ini kita tinggal colokan stekernya ke listrik. Nah, kita coba dulu ya guys. Kita tekan-tekan. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah berjalan bagus ya, sekarang kita isi dulu ya. Kita coba dengan daging dulu ya guys, seperti apa hasilnya, apakah dia bisa lembut atau enggak ya. Oke, sebenarnya kita cuci dulu, akan kita skip dulu ya guys videonya. Dicuci apa enggak? Oke, setelah kita bersihkan ya, teman-teman bisa langsung ya, kita tuangkan dulu ya ke dalam sini. Ada sendok ah? Ini ukurannya terlalu dikit ya, tapi usahakan karena di sini teman-teman kalau punya banyak ya dibanyakin aja. Kalau di sini saya cuman adanya cuma segitu. Bisa coba ya dengan sedikit kapasitas tadi, apakah dia bisa hancur ya. Kita coba dulu ya guys. Ini harus kita pegang juga ya, biar nggak lari-lari. Jadi ini kita tekan, kita lepas, kita tekan, lepas ya. Jangan dipencet terus, karena biar dinamonya nggak gampang panas ya, dan biar lebih awet. Jadi usahakan kita seperti ini. Oke, jadi ini karena isi dagingnya sedikit, jadi dia nggak maksimal ya.
Jadi usahakan kalau teman-teman punya banyak ya dibanyakin aja. Tapi ini lumayan hancur ya guys. Kalau mau bikin pentol ya di sini ya, saya rasa ini bisa. Ya. Jadi lumayan ya. Harga Rp100.000 saja kalian sudah dapat seperti ini dari barang giling-giling daging ke tempat penggilingan ya. Ini termasuk murah dan sangat ekonomis ya, guys. Oke teman-teman, sekian dulu review dari saya. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagi teman-teman yang berminat dengan barang ini, bisa cek di kolom deskripsi yang saya tuliskan di bawah sini, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice.